Selamat pagi, Bu Astra. Selamat pagi. Hari ini kita ada percakapan seperti sebelum saya mau mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Ada pun tujuan yang akan dilakukan proses ini untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang dilakukan. Adapun tujuan melakukan seperti ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Ini adalah persiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu berkaitan dengan tujuan percakapan kita. Pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rencana pembelajaran yang telah Ibu buat? Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, yang terutama pada saat ini saya masih berada di teknik pengolahan makanan khas daerah. Jadi tujuannya itu memperlihatkan kepada siswa dan mengajak siswa untuk belajar bagaimana teknik dari pengolahan makanan khas daerah tersebut. Jadi tidak hanya sekali lagi informasi bagi siswa maupun guru atau siapa yang merasa terjejer uang, harap datang kemari dengan menyebutkan nominal. Jadi dengan begitu saya berharap siswanya akan lebih tahu apa yang telah mereka kerjakan. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai atau Ibu lakukan nanti? Untuk area pengembangan itu yang tadi, mereka sebenarnya sudah terampil. Jadi sudah ada beberapa orang yang sudah terampil, tetapi mereka belum tahu DP ilmunya atau ilmunya mereka belum tahu. Jadi sebagian yang sudah ada yang tahu ilmunya, tetapi tekniknya mereka belum tahu. Jadi yang ingin ditampilkan itu mulai dari pengetahuannya dan keterampilannya. Okay. Tekniknya di situ pengetahuan, pengembangannya di situ pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan dalam kelas? Mungkin ada strategi pembelajaran atau model pembelajaran, metode pembelajaran apa yang akan diberikan dalam kelas? Oke, kalau untuk model biasanya saya pakai learning. Jadi di situ cari dulu permasalahan di kata di sebelum memasuki pembelajaran itu dilihat dulu siswanya bagaimana, tanya dulu tentang tekniknya siapa yang sudah tahu. Kalau sudah nanti baru dibagi berkelompok sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi dalam kelompok itu ada yang sudah mengetahui, ada yang sama-sama dan ada yang belum mengetahui sama sekali. Jadi itu media pembelajaran apa yang akan digunakan dalam kegiatan belajar? Untuk media kita menggunakan proyektor. Nanti kalau di proyektor sudah ada YouTube-nya, ada YouTube-nya juga dan ada clipping yang akan diperlihatkan kepada anak-anak ini teknik memasak seperti apa. Jadi menggunakan PowerPoint yang mungkin ya lebih kurang seperti ini. Jadi kapan kegiatan pembelajaran ini yang dilakukan? Nanti di kelas mana, jam berapa? Rencananya pelaksanaan untuk teknik memasak ini akan dilaksanakan Rabu minggu depan di kelas 11A22 di jam pertama dan jam kedua. Saya akan datang ya Bu di kelas Ibu, saya mau melakukan seperti sekelas. Nanti saya juga akan mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam kelasnya Ibu. Oke, sebelum kita mengakhiri percakapan kita, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini? Yang pertama,
pertama saya tunggu kehadirannya karena saya sangat berharap sekali yang namanya manusia ingin sekali melakukan perubahan. Tetapi terkadang kita tidak tahu dimulai dari mana sebelum ada orang yang memperlihatkan kepada kita, oh contoh lakukan perubahan dari segi pendahuluan inti ataupun di segi pembentukan. Jadi untuk pra ini saya mulai bahagia. Maksud bahagia, oh berarti untuk kedepannya saya harus melakukan persiapan dengan baik, persiapan dengan maksimal, dengan tujuan bisa memberikan ilmu yang baik kepada siswa, begitupun dengan saya pribadi. Jadi ketika proses kegiatan pembelajaran dilaksanakan, siswa bahagia dan saya pun bahagia, dan dengan harapan yang paling tinggi itu siswa bisa, dengan kebahagiaan itu siswa bisa menikmati pembelajarannya. Oke, luar biasa. Jadi nanti kita bertemu di kelas 28 ya Bu. Terima kasih untuk waktu atas bincang-bincang kita di pagi hari ini. Semangat Bu. Semangat. Ya, semangat bagi anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih. Belum
bisa sudah tahu. Terutama ada beberapa kelas yang memang bukan cocok untuk kemarin. Ada memang satu kelompok kelas itu yang muridnya memang terhibur sekali. Jadi harus diimbangi dengan teman-teman yang lain. Jadi tidak bisa dicampur adukan. Kalau campur adukan akan lebih parah lagi. Jadi kendalanya itu masih berusaha belajar bagaimana caranya betul-betul memahami siswa secara keseluruhan. Bagaimana strategi ibu yang terhadapi? Sejauh ini yang saya hadapi melihat minat dari siswa tersebut. Ada sebagian siswa yang memang suka contoh, rupanya ingin memasak. Saya lihat kan videonya, memang ada beberapa yang antusias, tapi sebagian lain tidak, itu makanya diimbangi. Sebagian kita lihat kan videonya, bagi yang suka video, kemudian ada yang secara manual atau berupa PowerPoint dan untuk kedepannya saya bisa berharap lagi membentuk secara keseluruhan bisa menemani siswa meskipun ada beberapa siswa yang betul-betul sudah dilakukan cara A, cara B tetap belum termotivasi. Untuk strategi yang akan dulu bersama kedua kakak, bagaimana untuk strategi yang dilakukan itu berusaha belajar kembali, membuat pembelajaran lebih menarik lagi sehingga siswa betul-betul aktif dalam belajar. Apa ini? Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu ini bisa dilakukan karena sudah berani mulai sekarang berarti harus dilakukan terus-menerus supaya tidak hilang lagi ini yang berlanjutan. Jadi kita semangat, terima kasih kepada panitia dari kegiatan percakapan kita atas presentasi. Terima kasih. Terima kasih.
Semoga kita bermanfaat.